Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Yazid Hybrid. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau membuat tutorial ya. Langsung saja ya. Tutorial kali ini saya mau menjadikan modem router ini sebagai access point ya. Modem router Huawei. Huawei dengan tipe kalian bisa lihat ini. Huawei HG8245H5. Kalian bisa lihat tipenya. Huawei HG8245H5. Jadi ada berbagai macam ya untuk tipenya. Ada yang H saja tanpa 5, juga ada yang langsung 8245. Jadi langsung saja nggak pakai lama. Di sini nanti saya mau menjadikan access point ya. Jadi ini modem router bekas. Ini modem router bekas yang akan saya jadikan access point untuk memperluas jaringan WiFi dari router utama. Jadi saya tidak menggunakan mikrotik, saya gunakan modem router ini, fiber optik ini UNT ya, sebagai access point untuk memperluas jaringan dari WiFi router utama. Saya mau menjelaskan sedikit ya mengenai modem router ini. Modem router ini yang saya suka dari tipe ini adalah dia memiliki fitur high speed forwarding ya. Jadi kalau dalam skenario network address-nya translation itu atau NAT itu ya, penerusan layer 2 dan layer 3 itu dapat mencapai 1 GB per second untuk upstream ya. Upstream, upload streaming itu ya. Dan bisa mencapai 2 GB per second untuk downstream. Untuk download streamingnya ini benar-benar keren juga ya. Termasuk salah satunya yang saya suka adalah ini modem router ini menggunakan chip SoC yang sangat terintegrasi. Jadi chip SoC mengintegrasikan modul PON termasuk voice juga, gateway dan LSW. Ini yang juga membantu mengurangi konsumsi daya perangkat. Membantu mengurangi konsumsi daya perangkat itu bisa mencapai kalau nggak salah 25% ya. Jadi kelebihannya di situ ini. Saya juga sempat melihat daleman, fitur dalemannya, sistemnya itu benar-benar lengkap sekali ya. Cuman di dalamnya tidak ada fitur repeater sih. Jadi begitu, fiturnya banyak sekali di dalam ini. Nanti kalian bisa cek. Dan kali ini saya mau menjadikan access point tidak menggunakan laptop atau PC atau kabel LAN ya. Kabel LAN tidak, saya tidak menggunakan itu. Tapi saya menggunakan Android untuk men-setting menjadikan access point itu tidak menggunakan laptop, tapi saya gunakan Android smartphone. Jadi caranya paling simpel, singkat, mudahnya yang pasti tidak semua orang memiliki laptop juga. Jadi saya gunakan Android saja. Kalau menggunakan laptop atau PC sudah pasti bisa lah dan umum caranya ya. Tapi kali ini saya gunakan Android, Android smartphone tuh. Oke, langsung saja. Sebelum saya lanjut, nanti saya gunakan screen record ya, screen record layar. Saya gunakan Xiaomi nanti. Sebelum saya lanjut, jangan lupa buat kalian semua untuk klik subscribe, like, share, dan mengaktifkan lonceng ya, agar saya bisa terus memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat buat kalian semua. Jadi begitu. Lalu apabila ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Oke. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah kalian reset terlebih dahulu ya, reset untuk tombol lubang yang ada di samping modem router Huawei HG8245H5 itu. Posisi lubang resetnya berada di sebelah port USB. Jadi kalian reset terlebih dahulu menggunakan klip atau jarum. Kalian tekan dan tahan kurang lebih sekitar 20 detik hingga lampu indikator berubah ya. Setelah kalian reset, langsung
kalian buka setelan WiFi pada Android, pada smartphone. Di sini coba saya nyalakan ya. Ini Huawei YP8G. Termasuk juga ada password SSID-nya, jadi kalian hubungkan terlebih dahulu. Ini di sini kalian bisa lihat ya, terhubung, tidak ada koneksi internet. Terhubung tapi tidak ada internet. Sekarang lanjut ke masuk ke browser ya. Jadi kalian masuk ke browser, terserah kalian gunakan browser apapun, bisa Chrome, bisa Firefox. Di sini saya gunakan Firefox saja. Terserah kalian inputkan alamat IP ya. Alamat IP yang tertera pada modem router yang berada di belakang tadi, Huawei. Inputkan. Kalian bisa lihat di sini diminta untuk memasukkan username dan password. Untuk username-nya ya, kalian perhatikan username-nya support, lalu untuk password, passwordnya the word in your hand. Nanti saya sediakan di deskripsi ya, the word in your hand. Lalu langsung login. Kalian perhatikan ya di sini ya, tampilan awalnya seperti ini. Sampai di sini kalian langsung centang atau checklist pada on the web page ini paling bawah, lalu next, langsung skip. Di sini juga masih ada keterangan yang sama seperti ini, tetap saja langsung di skip saja, lewati saja. Sampai di sini ada keterangan configuration is complete, issue service, langsung return to home page ya, klik saja, langsung oke. Ini kalian perhatikan ya, tampilan awal kalian lihat ya, HG824555. Di sini ada keterangan. Kalian reset dari sini juga bisa, tapi saran saya reset dari modem routernya langsung saja. Sampai di sini langsung masuk ke menu settingan advance. Ini ya, kalian bisa lihat ya, settingan advance. Lalu masuk ke menu LAN. Ini kalian bisa lihat menu LAN. Pada menu LAN ini ada layer 2, 3 port. Di sini checklist atau centang pada semua LAN. 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Langsung apply. Langsung apply saja. Sekarang lanjut ke LAN host. Ini ya, LAN host. Kalian lihat ini ya, LAN host untuk secondary address. Ini enable secondary address, ini akan terchecklist ya. Kalian hilangkan checklistnya. Jadi unchecklist, hilangkan checklistnya. Langsung apply. Langsung apply. Lalu langkah selanjutnya adalah masuk ke menu DHCP server. Ini kalian bisa lihat DHCP server. Oke, langsung pilih DHCP server. Di sini ada keterangan primary address pool. Ada 3 yang terchecklist ini ya. Mulai enable primary DHCP server, enable DHCP relay, dan enable option 125 ini. Ini hilangkan semua checklistnya atau unchecklist, hilangkan semuanya.
Apabila sudah, langsung apply. Nih. Jadi cara ini caranya nggak perlu menggunakan laptop atau PC yang nantinya pakai kabel LAN juga RJ45 lalu mengubah IP laptop atau komputer. Tidak perlu, di sini langsung saja gunakan smartphone. Apabila sudah, selanjutnya langsung masuk ke menu VLAN. VLAN pada kolom VLAN basic. Di sini kalian bisa lihat ini SSID name-nya, ini nama Wi-Fi-nya nanti ini kalian rubah, lalu enable SSID biarkan tercentang, broadcast SSID juga biarkan, ini juga biarkan, lalu ini authentication modenya ini ya, ini passwordnya, ini di sini passwordnya juga. Di sini coba saya rubah untuk namanya, nama wifi-nya. Saya ganti Yazid Hybrid. Oke, lalu untuk passwordnya saya ganti Surabaya. Oke, pilih apply. Ini ya, kalian perhatikan ya, otomatis wifi yang tadi sebelumnya terhubung itu diminta menghubungkan ulang dengan nama SSID yang telah dirubah. Saya coba masuk ke menu setelan wifi. Ini kalian bisa lihat berubah ya ini ya. Nih, sudah terhubung ya. Sudah terhubung dengan SSID yang sudah diganti yang baru. Lalu selanjutnya tadi masuk ke VLAN, sekarang masuk ke VLAN Advance. Ini ya. Ini untuk settingan TX-nya ini biarkan. Ini kalian perhatikan. Settingan TX power ini biarkan 100. Ini yang dimaksud TX power itu pancaran wifi-nya, sinyal wifi-nya itu pilih yang 100% maksimum. Lalu ini yang penting yang harus dirubah, channel ini. Saran saya jangan pilih automatic, karena di dalamnya modem router Huawei ini belum ada fitur anti interference. Saran saya pilih channel yang baik. Lalu bagaimana cara memilih channel yang baik? Kalian bisa lihat, cek langsung video saya sebelumnya. Itu di situ saya jelaskan bagaimana cara memilih channel yang baik. Karena ini sangat penting sekali kalau menurut saya. Kalau kalian pilih auto, otomatis nanti tersendat. Kalian otomatis kadang itu koneksi internetnya berpindah-pindah karena bertabrakan dengan wifi sekitar kalian. Jadi seperti itu. Caranya langsung cek saja di video saya sebelumnya, cara memilih channel yang baik, yang benar ya. Jadi biar tidak ada halangan. Di sini tadi sebelumnya sudah saya cek untuk channel yang bagus, di sini channel 11. Jadi saya pilih 11 ya ini ya. Untuk channel widthnya ini pasti harus pilih 20 MHz. Untuk modenya biarkan seperti ini, BGN yang paling bagus ya. Oke, itu saja. Jadi yang pasti channel ini ya, mulai awal ya, TX power lalu channel, lalu channel widthnya ini. Jadi gunakan 20. Ini kalian pilih channel yang terbaik. Apabila sudah, langsung apply. Oke.
Saya cek lagi. Ini ya. Semuanya kalian bisa lihat. Sampai di sini sudah selesai settingan access point untuk modem router Huawei HG8245H5. Jadi di sini kalian sudah bebas bisa menggunakan port LAN manapun. Jadi ada port LAN 1, 2, 3, 4 itu bebas. Kalian bisa menggunakannya langsung hubungkan dengan modem router utama. Oke, video selanjutnya nanti saya tes langsung ya, apakah berhasil. Jadi saya hubungkan dengan modem router utama lalu langsung saya tes. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe, like, share, dan mengaktifkan lonceng ya. Apabila ada pertanyaan, kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.